Pak Ustaz, bagaimana cara husnuzon terhadap takdir Allah? Terkadang yang namanya manusia nih, asa antakrahu syai'a, boleh jadi kau benci pada sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, kau benci, di balik benci itu ada kebaikan yang luar biasa. Ikut latihan paskibraka, sudah hampir mau, tiba-tiba batal. Sakit hati, benci, kenapa nasib begini? Rupanya skenario Allah indah. Dipanggil sama Pak Kapolres, diuruskan ke Jakarta. Hah? Terbang ke Jakarta. Takdir, rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur. Tidur jam 8 tarik selimut, kau tak pergi kerja, rencana Allah jauh lebih indah. Usaha, doa, tawakal, niat baik, cakap baik, buat baik. Datang baik, berarti dari Allah. Datang tak baik, sabar, Allah sedang menguji. Oleh sebab itu maka kita hanya berusaha, al-insanu mudabbir wallahu muqaddir, Allah yang menetapkan final akhirnya. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah su'uzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qadarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qadarallah. Ucapkan qadarallah, sudah takdir Allah, qadarallah. Karena kalau berkalau-kalau, dibeli tanah 2 hektar, ditanam sawit, ditunggu pupuk, memupuk, membersihkan 2 tahun, begitu panen, datang orang lain ngambil. Ini sawit saya, ini tanahnya, ini surat dari BPN. Apa tak gila gitu? Tiap malam, tiap pagi, kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Qadarallah, sudah selesai. Game is over. La ta'jaz, jangan lemah. Karena sekali kau berkata kalau, akan disusul kalau, 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 kalau. Itulah orang kena insomnia, tak tidur-tidur malam. Kurik-kurik, kurik-kurik. Pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya aku sudah tak tidur berapa lama? Sudah 2 malam tak tidur. Kata psikiater, aku 2 bulan tak tidur dah. Parah pula aku dari kau lagi. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Oleh sebab itu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala selama sudah dilaksanakan 3. Ikhtiar, usaha, doa, tawakal. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fa tawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka pada orang yang bertawakal. Semua buah-buahan yang ada di Medan, di Berastagi, di Rantau Prapat, semua buah-buahan yang ada di dunia ini, itu sudah tertulis di buah itu, Abdul Somad. Semua ikan-ikan yang ada di Belawan, yang ada di Medan, yang ada di Pancur Batu, sudah tertulis di ikan itu, Abdul Somad. Tidak akan mungkin ikan itu dimakan orang lain. Ikan mahal, ikan hebat, sudah tertulis, tak akan mungkin makan. Abdul Somad tak sanggup membeli ikan itu, karena sekilonya sampai 200 ribu. Mana kita sanggup? Seonnya 200 ribu, ikan mahal. Itu kalau dimakan tamu, menetes air mata kita. Saking mahal. Tapi karena sudah tertulis punya Abdul Somad, kalau rezeki tak akan kemana. Dituliskan Allah SWT. Siapa membeli ikan itu? Bini gubernur belanja pagi-pagi. Orang kaya belanja kan nunjuknya pakai kelingkingannya. Berapa? Nah, dimasak. Selesai dimasak, tentu makan pakai meja yang bisa berputar tuh. Kalau berkumpul lah di situ, Kapolda, Danrem, gubernur, siapa yang ustadz, siapa yang makan duluan? Ustadz lah. Mana mungkin orang itu makan duluan? Pasti kata, silakan Ustaz. Sendok awal lah duluan di situ. Udah ada nama situ, Abdul Somad. Tapi cerita ini jangan membuat kita pasif tak bekerja. Jangan gara-gara ini besok bapak tak ada yang masuk kantor. Bangun nih, bang, 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 kerja. Udah tertulis nama aku di ikan itu. Ibu jangan marah. Kalau ada laki besok begitu, ibu diam aja.
Pas jam 9 dia bangun, dibukanya. Mana sarapan kita? Udah tuh tulis nama, bagus itu bang. Orang yang pakai akal-akal itu pakai akal juga kita balasnya. Tak main ayat hadis sama dia. Ustaz, kalau sudah wudhu terus makan, wudhunya batal apa tidak? Mana pula makan batalkan wudhu? Kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan wudhu. Beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya ulang sekali lagi. Fikih Islam Sulaiman Rashid, bahasa Indonesia. Syekh Sulaiman Rashid, orang Lampung, tamat dari Al-Azhar Mesir 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat Al-Azhar Mesir. Jabatan terakhirnya rektor di Lampung, IAIN Lampung. Fikih Islam simple sederhana, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana makruh, mana membatalkan. Setiap rumah mesti punya buku ini. Ini fikih yang simple, murah. Harganya 40 ribu. Kalau naik saya tak tanggung jawab.